Hi guys, welcome back to our channel Nico Evelyn. Hari ini kita lagi ada di satu tempat yang udah gak asing lagi, yaitu McDonald's. Yes, McDi. Jadi ada yang ngidam hari ini mau makan burger. Jadi kita datang malam-malam ke sini. Gitu, nah. Aku pesan apa? Yang pertama aku pesan Big Mac. Ini pasti udah gak asing lagi sama kalian. Yeah. Jadi ini andalan aku tiap kali aku ke McDonald's, pasti aku beli burger ini. Nah, kalau yang aku hari ini McSpicy Chicken. Gitu, jadi karena pengen burger, tapi pengen ayam juga. Jadi pesennya yang ini. Pesennya yang spicy. Nah, by the way, kalau yang aku ini paket. Jadi McSpicy Chicken sama french fries. Terus dan sama minumnya juga. Minumnya tadi minum hari ini aku pesennya Sprite. Seperti tanpa es gitu, harganya yang itu tadi Rp49.000. Kalau aku Big Mac-nya aja tanpa paket Rp33.000 gitu. Nah, total seperti biasa ada diskon, jadi tadi pakai GoPay. Yee, hidup diskon. So, seperti biasa sebelum kita makan kita berdoa dulu. Makan. Kalau biasanya kalian ke McDonald's, sukanya beli burger yang rasa apa? Komen di bawah. Ini aku mau makan kentangnya ya. Sekarang di semua tempat untuk saus tomatnya kita perlu minta. Tapi kalau untuk sambalnya kayak biasa kita bisa ambil sendiri. Tuh. Makan ya. Kenapa aku paling suka Big Mac? Karena burger yang terbesar dan buat aku kagok makan yang kecil. Jadi sekalian yang besar supaya kenyang. Ini begitu waktu barusan aku gigit, minyaknya keluar muncrat. Gigitan pertama gurih banget. Ini karena ini McSpicy Chicken, jadi ayamnya tuh pedas, pedas merica gitu. Asinnya ada, kriuknya udah pasti, nggak usah diragukan lagi. Terus ini ada sayuran sebagai saladnya dan ada mayonnaise juga. Kalau yang Big Mac mungkin udah aneh buat kalian, jadi dagingnya ada dua. Roti yang atasnya, tengah, sama bawah. Sama seperti burger pada lainnya. Ini roti juga. Iya, jadi rotinya ada tiga. Atas, tengah, sama bawah. Ada cheddar. Cheese. Ada cheese-nya. Cheddar ini. Terus, aku lupa yang kecil-kecil ininya. Apa? Acar. Acarnya nggak tahu ini namanya apa. Itu yang bikin asam. Ya, ini yang bikin asam-asamnya. Tapi enak sih, jadi segar. Kalau kalian sendiri lebih senang burger atau fried chicken-nya? Kalau aku sih biasa lebih senang burger. Evelyn sendiri lebih senang fried chicken. Jadi, tapi karena berhubung dia yang lagi ngidam, so kita ngidamnya burger lagi. Ngidamnya burger. Spicy-nya. Coba ya. Gigitannya rata ya kamu. Enak banget, garing. Jadi karena ayamnya itu digoreng tepung, jadi garingnya dapet. Spicy-nya juga ya. Tapi nggak terlalu pedes sih, maksudnya pedes saus lah. Merica. Kalau merica. Ini saus kan karena tadi udah ditambahin aja sih. Dan enak banget. Kalau aku selalu belinya yang itu sih Big Mac, jadi jarang mencoba yang lain.
Kayaknya next time aku beli yang itu enak. Oh, hari ini karena hari libur juga jadi cukup rame. Tempatnya penuh, full, padat. Semua orang lari ke mall, lari ke tempat makan seperti ini. Tadi kita pikir nggak akan terlalu rame karena malam, tapi ternyata rame banget juga. Pikir kalau malam orang lebih ngambilnya iya, ke arah mall. Pikir kita kalau malam orang ke arah mall. Ternyata di sini penuh juga. McDonald ini juga rame. Jadi sebagai informasi, di McDonald ini tuh termasuk terbilang baru. Jadi ini yang di Jalan Setiabudi, kayaknya baru 6 bulan kali. Enggak, 4. Gitu, jadi termasuknya baru. Dulu baru ada di Jalan Setiabudi, ini juga masih Jalan Setiabudi, cuma pindah tempat. Ini lebih kecil sih gitu jadinya. Dibandingin yang dulu. Dibandingin dulu. Itu kayaknya dari zaman gua SD udah ada. Cuma tutup, nggak tahu karena mau dipakai tempatnya lain atau gimana. Ya. Cuma di sini jadi ada McDonald's, seberang-seberangan sama KFC, Hokben, dan banyak banget lah tempat makanan di sini. Iya. Dekat kita sini juga ada Ricis, juga ada Sushi Tei. Yes. Main tebak-tebakan yuk. Apa? Burger-burger apa yang menyenangkan? Bergerak yang kemarin. Salah. Bergerak menuju pelaminan. Kamu sekarang? Ayam. Ayam apa yang kenyang? Makan ayam. Apa? Ayam apa yang bikin kenyang? Bukan ayam apa yang kenyang, dan salah. Apa? Ayam apa yang bikin kenyang? Nggak tahu. Ayam sleepy. Si komen dong di bawah. Biasanya kalian kalau makan burger paling seneng di mana sih? Kan kalau kita di McDonald nih. Kalau kalian biasanya punya rekomend tempat burger lain nggak sih? Misalkan contoh kayak Burger King atau ya, vendor-vendor lain. McDonald atau apa gitu. Dan biasanya kalian paling suka rasanya apa? Maksudnya yang flavornya. Kalau aku kan sendiri di Big Mac nih gitu. Tadi Evelyn makannya di McSpicy. Nah kalau kalian sendiri rasanya apa? Boleh komen di bawah. Oke, jadi kesimpulannya seperti biasa kita akan menilai 3 hal. Yang pertama tempat. Nah kalau tempat, kalau dibandingkan dengan tempat yang lama ini memang lebih kecil. Tapi that's okay sih, maksudnya ini bangunan baru. Tempat parkir juga oke. Jadi overall kita sih nilai di 9. Dan ini ada tempat outdoornya juga. Yes, jadi, ada outdoor. Buat yang smoking kayak gitu, itu bisa di luar. Yes. Dan di sini juga ada tempat untuk bisa merayakan ulang tahun anak. Tapi memang tempatnya juga nggak terlalu besar kalau untuk yang merayakan ulang tahun anak. Iya, dan juga ada playgroundnya sedikit kecil sih. Iya. Gitu. Jadi kalau kalian bawa anak-anak juga bisa main di sini. Betul. Gitu. Untuk tempat parkir itu cukup luas. Sisa sekitar ya 15-20an kayaknya bisa lah. Gitu, jadi oke. Okay. Dan tempat parkir untuk motornya itu yang luas. Ya, tempat parkir untuk motor cukup luas. Jadi oke banget lah. Nah, untuk yang kedua, kita menilai di makanannya. Jadi ini makanan udah legendaris banget sih. Jadi jadi apa ya? Sebenarnya enggak asing. Ya, sudah tidak asing sih. Kalau aku nilai sendiri, aku di Big Mac aku paling suka. Jadi aku nilai di 9,5 sih, karena itu makanan. Aku selalu kalau ke McDonald, kalau pesan burger selalu belinya Big Mac. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang besar, jadi mengenyangkan. Jadi kagok lah kalau kecil-kecil gitu. Jadi 3 lapisan roti. Oh, 3 lapisan roti, terus dagingnya 2. Wah, terbaik lah. Semuanya buat aku sih nggak ada yang salah. Untuk ukuran cowok sih ya. Ya. Betul. Kalau kamu sendiri berapa? Sama yang aku juga 9,5 ya. Dari ayamnya kriu, garing, dagingnya juicy banget. Terus rasanya juga gurih, ada rasa pedesnya juga dari mericanya. Terus ada sayuran sama mayonnaise. Itu yang bikin lain kali aku pengen cobain yang McSpicy itu sih, karena yang seperti aku bilang, karena aku selalu membeli Big Mac, jadi
karena aku orangnya setia, jadi satu terus gitu. Satu untuk selamanya. Istri satu untuk selamanya gitu. Nah yang ketiga, yang terakhir, nah kalau melihat sendiri dari mereknya, McDonald's nya udah melanglang buana. So jadi untuk harga tadi aku 33.000 cuma burgernya, kalau Evelyn tadi 49.000 sama kentang dan juga sama minuman. Jadi kalau harga sih kita nilai di 8, worth it banget karena dia SOP-nya standarnya juga pasti udah mendunia, jadi udah oke banget sih. Plus karena kita di Indonesia banyak diskon, OVO, GoPay, dan lain-lain, jadi buat aku sih semakin worth it ya. Jadi kalau nggak salah diskon 20% gitu, jadi oke banget. Dan nggak lupa sih, kalau aku ingin cerita sedikit, waktu zaman kecil kita sering belinya itu ya yang Happy Meal. Sampai hari ini juga masih ada mainan-mainan, mungkin anak-anak kalian yang minta-minta pasti minta dibeliin Happy Meal. Jadi yeah, waktu zaman kecil padahal Happy Meal nggak ada nasinya, cuma ayam, tapi dibilangnya kenyang karena pengen mainan ya. Yeah, sebenarnya itu kan cuma trik aja ya, yeah, begitu anak udah dapat mainannya terus merasa kayak udah kenyang, yeah, terus makannya padahal nggak habis. Iya, yeah. So dari kalian coba siapa yang suka Happy Meal zaman dulu? Aku termasuk salah satunya sih, karena mainannya kan banyak ya dan setiap season ganti gitu. Jadi iya, yeah, terus ada juga kan yang kemarin waktu masih booming misalnya Minion atau apa gitu, bahkan bukan anak kecil aja yang seumuran, yeah, kita, yang seumuran kita punya saudara pada beli ya di koleksi, beli Happy Meal. Mungkin alasannya beli buat anaknya dia. So gitu aja. Jadi buat kami sih sangat senang ya buat ada di McDonald's karena ya ini makanan kita dari kecil ya, gitu. Oke, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe dan nyalain tombolnya juga supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Ya, jangan lupa juga buat main ke IG-nya kita, saya Dinico Gideon dan Evelyn Limanda. Jangan lupa untuk tetap menyebarkan makan dan makan lagi. Bye-bye.